Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHI Silaper semua dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat selalu ya sahabat. Kembali lagi bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Mei 2022. Yang pastinya sangat seru dan menarik untuk kita saksikan. Nana pusing-pusing, apa ini pertanda Junior akan punya adik? Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi sahabat BHI Silovers yang baru aja gabung di channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan bocoran terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada episode kali ini yang sangat menegangkan, yang dimana di episode sebelumnya, karyawan kantor Buana Corp menelpon Dewa di tengah malam karena ada hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Namun Dewa malah tidak menghiraukannya dan justru menunda pembahasannya besok pagi di kantornya. Di lain sisi, Dewa dan Nana begitu bahagia karena Junior saat ini bisa mendengarkan ringtone handphone miliknya Dewa. Melihat perkembangan Junior saat ini, Dewa dan Nana pun begitu bahagia karena Junior sudah bisa mendengar kembali. Hingga Nana mengetes dengan mainan musik dan Junior pun meresponnya dengan baik. Di lain sisi, Dewa pun menelpon pihak rumah sakit dan akan membawanya ke dokter THT untuk memeriksakan pendengarannya Junior. Apakah Junior sudah sepenuhnya sembuh? Di lain sisi juga, Nana yang saat ini merasa sering pusing. Nana pun mengira hal ini karena kecapean atau sering banyak pikiran yang menyebabkan pusing. Namun pusing kali ini berbeda, sepertinya Nana akan hamil dan Junior pun akan segera mempunyai seorang adik. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja sinopsis dan cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan prediksi selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih kepada bunda-bunda dan sahabat BHI Silaper semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.